Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah, jumpa kembali. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara mengubah beberapa item di Ekurit ya. Yang pertama adalah mengubah password. Ini kata kuncinya atau passwordnya adalah defaultnya adalah supervisor. Jika mau diubah, teman-teman tinggal klik di sini. Pilih persiapan. Kemudian ubah kata kunci. Kemudian yang lama kita masukkan supervisor, yang baru tinggal dimasukkan juga. Terserah apa gitu ya. Seperti itu. Tinggal di OK, selesai. Nanti ketika masuk sudah berubah password kita menjadi yang baru. Yang kedua, kita akan membahas cara mengubah tampilan warna di Ekurit. Ini saya warnanya warna apa nih, biru ya. Jika mau dirubah, klik persiapan, kemudian tinggal diklik preferensi ya. Preferensi punya banyak. Nah, silakan dipilih, tinggal pilih yang skin. Skinnya apa ya, tergantung silakan yang mana gitu ya. Contoh yang ini nih, yang I love you ya kan. Nah, maka nanti warna tampilannya akan berubah seperti ini. Tinggal di OK ya, atau pilih yang lainnya silahkan. Oke, itu merubah tampilan kulit daripada kulit. Kemudian untuk yang set huruf, nah ini kalau merubah seperti ini ya, ukurannya normal 8, kalau yang besar 10 ya. Silahkan dipilih yang mana, misalnya ganti dengan 10. Di sini silahkan diganti yang teman-teman suka yang mana ya. Misalkan saya pilih yang Arial, tinggal di OK ya. Ini cara mengganti huruf pada mayob. Nanti ketika sudah transaksi, sudah ada aktivitas, maka hurufnya akan berubah jadi seperti ini. Jadi berubah sesuai dengan settingan yang telah kita buat. Terima kasih, itu aja ya beberapa tips dari saya untuk belajar Ekurit. Assalamualaikum.